Apa rasanya Pak durian itu Pak? Ini durian asli dari Kota Lubuk Linggau ya. Jadi bagi yang minat di luar sana ya. Saat sekarang ini harga durian mulai stabil. Mulai dari harga 10 ribuan sampai 20 ribu yang paling mahal. Jadi kualitas durian di sini, coba lihat di lebih dekat. Tebal. Tebal, begitu tebal ini. Kemudian rasanya juga kebanyakan kalau belum musim itu agak dingin, tapi ini udah normal harga isinya. Ada rasa anyep-anyep, Pak, kayak strawberry gitu, ada enggak? Juga ada. Rasa strawberry. Berarti ini termasuk yang kelas durian strawberry itu ya. Kemudian ini perlu tahu. Ini apa? Jenis kulitnya ini jangan salah. Jadi kalau yang agak kehijauan seperti ini hijau, terus durinya agak pendek-pendek, insya Allah isinya ini kualitas isinya. Jadi jangan tertipu dengan keadaan kulitnya seperti ini. Tapi perlu kita ketahui, jangan sampai ada yang bolong-bolong atau busuk, itu biasanya nggak bagus. Itu tips untuk membeli durian. Artinya ini durian strawberry gitu. Ya, durian strawberry ini. Sip. Mulai dong. Lagi makan durian kopi, Pak? Iya. Durian. Alhamdulillah pada siang hari ini kita mendapatkan rezeki pemberian dari saudara kita Doni Umbara alias Bagong. Bagong. Iya. Alias Bagong. Ini. Kopi durian. Beliau mengunjungi kita dengan membawakan 3 durian Musang King. Salah satunya dimakan Pak Ferry. Rasa strawberry deh. Rasa strawberry. Ya, yang rasa strawberry. Dan yang punya saya ini katanya rasa manggis. Oh, gitu. Kami ucapkan terima kasih kepada saudara Bagong atau Doni Umbara, semoga rezekinya lancar. Coba cicip dulu, Pak. Itu rasa manggis di kolaborasi dengan kopi itu jadi rasa apa itu? Kopi manggis. Oh, gitu. Ya, benar ini, Pak. Padahal ini benar. Jadi apa ya? Kopi Nis. Kopi Duleng. Oh, ya. Oke, terima kasih.